9 November saya memulai dengan menjalani swab antigen karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap.